Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau melanjutkan main brain out lagi ya guys. Mohon maaf banget, beberapa hari ini aku gak sempat upload video karena memang lagi kurang enak badan. Nah sekarang aja suaraku masih bindeng gimana gitu ya guys. Nah sekarang aku coba buat upload video lagi. Sekarang aku lagi flu batuk juga. Nah langsung aja ya teman-teman, kita lanjutkan main brain out-nya. Oh ya, waktu itu aku udah main brain out dari level 31 sampai level 50. Nah sekarang aku mau lanjutkan lagi dari level 50 ke level selanjutnya, dan kita bakal main sampai selesai ya teman-teman. Nanti aku bakal selesai levelnya. Oke, lanjut level 51. Bismillah. Temukan panda. Nah, karena aku udah main jadi aku udah tahu ya teman-teman. Dan teman-teman lihat nggak pandanya di mana? Pandanya itu ada di sini. Oke, lanjut. Oh, Shidi tidak bisa ditoleransi. Nah, sini karena ada coretan-coretan di sumurnya, kita tinggal hapus aja pakai jari ya, teman-teman. Oke, lanjut. Klik gambar warna jingga 3 kali, kemudian dengan cepat klik gambar warna hijau 5 kali. 1 2 3 1 2 3 Berhenti dulu, teman-teman. 4 5. Oke, saat dia berubah jadi orange, jangan diklik ya, teman-teman. Bagaimana cara mewujudkan impian? Gosok-gosok lampu Aladdin keliling dunia, punya kabin di tepi danau, mahir dalam semua bahasa. Kita cara mewujudkan impian itu yaitu dengan belajar menambah ilmu pengetahuan ya teman-teman. Jadi baca buku yang ada di belakang Aladdin yaitu teman-teman, karena pengetahuan adalah kekuatan. Lanjut. Gambar mana yang memiliki sisi terbanyak? Nah ya tentunya lingkaran ya teman-teman. Lingkaran memiliki sisi tak terhingga atau malah tidak memiliki sisi. Ini baru pertanyaan berikutnya. Menurut gambar di bawah ini 10 jam loketnya sama gak boleh. Maaf guys, tadi ada ibu aku. Menurut gambar di bawah ini, kolom yang kosong kira-kira harus diisi dengan angka berapa? Nah ini kemarin angkanya aku nggak tahu rumusnya gimana, tapi ini angkanya itu yaitu kalau nggak salah kemarin 91 ya teman-teman, karena aku kemarin pakai bantuan, aku nggak tahu rumusnya gimana. Matematika kamu hebat banget sih, cepat banget sudah langsung tahu jawabannya. Ya padahal kak aku kan kemarin udah main jadi aku tahu. Temukan foto. Nah ini gampang banget, kita tekan amplop amplop ini pakai jari, terus kita miringin HP kita teman-teman, maka fotonya akan keluar. Wah ini pun bisa kamu jawab. Lanjut. Coba bangunkan si piggy atau babi. Nah ini gampang banget teman-teman, kita tinggal tutup hidung si babinya pakai jari, maka babinya akan bangun deh. Gampang banget kan, dasar bandel. Lanjut. Bantu agar kencan buta mereka sukses. Nah di sini kita tinggal pencet-pencet aja ini anjingnya teman-teman. Nah maka anjingnya akan mengeluarkan love. Gak tahu juga sih maksudnya gimana. Aku cinta kamu. Oke, temukan angka 8. Nah teman-teman bisa nggak menemukan angka 8 di angka 9 ini? Nah oke, angka 8 nya ada di barisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di barisan ketujuh ini teman-teman. Lanjut. Temukan warna hijau. Nah karena waktu SD kita udah belajar ya teman-teman, kalau warna biru digabungkan dengan kuning maka dia akan menjadi hijau. Ini dia warna hijaunya. Oke lanjut. Cari segi 6. Nah ini gampang banget, tinggal digabungin aja deh. Betul. Lanjut. Huruf sesudah A, E, B, F, C adalah G. Kemarin aku pakai bantuan juga sih teman-teman. Oke lanjut. Tancapkan panah. Ini kayak main di Shopee ya.
Oke, jangan sampai kena. Oke, satu lagi. Aduh. Oke, mantap. Lanjut. 1 jam kemudian jarum jam akan menuju ke angka. Nah, di sini aku bingung. Kemarin teman-teman aku jawab jam 10 gitu salah, 11 salah, semuanya salah. Dan ternyata jarum jam ini tetap di angka 9. Kenapa begitu? Karena ini gambar bukan jam. Jadi jarum jamnya nggak akan bergerak. Betul. Ini kan cuma gambar, tentu saja tidak bisa bergerak. Kalau nggak percaya tunggu aja sampai 1 jam. Betul juga teman-teman. Ada berapa ekor ayam? Nah, kemarin di sini aku kebingungan cari ayamnya karena ini ayamnya 1 2 3 4 5 6. Nah, yang aku tahu ini cuma 6. Jadi aku jawab waktu itu salah. Ternyata di sini ada anak ayam lagi teman-teman di bawah sini. 7 8 9 10 11. Jadi anak ayamnya di sini ada 11. Semua ayamnya gitu. Oke, lanjut. Hibur si anjing. Kita tinggal gosok-gosok aja hidung anjingnya, makanya anjingnya akan ketawa. Gosok pakai tangan aja, teman-teman. Oke, lanjut. Bintang ada di mana ya? Kemarin ini gimana cara cari bintangnya, teman-teman? Aku bingung kemarin ini, aku lupa bintangnya gimana ya? Aduh, aku lupa ini gimana kemarin bintangnya. Kita pakai bantuan aja ya teman-teman. Goyangkan mereka untuk menemukan bintang. Goyang. Atau goyang-goyang ini. Oh, goyangkan HP-nya teman-teman. Biar mereka pusing. Nah, saat mereka pusing maka keluar bintang deh gitu. Oke, anak SD juga bisa jawab pertanyaan ini. Oh gitu, kita pindahin dulu angka ininya ke sini, angka satunya. Terus kita ambil tanda kurang di angka 8, maka 1 dikurang 0 sama dengan 1. Temukan induk ayam. Nah, di sini kemarin aku udah gabung-gabungin ayamnya kayak gini dan ternyata nggak bisa. Induk ayamnya ternyata di sini, digeser layarnya teman-teman. Geser terus. Nah, ini induk ayamnya. Ketemukan? Oke, lanjut. Berapakah jumlah terbesar dari penjumlahan 3 angka di bawah ini? Aku udah jumlahin yang di atas-atas ini, ternyata salah ya, teman-teman. Ternyata yang dijumlahin itu yang angka di bawah. Yang di bawah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 gitu ya, teman-teman. Jadi hasilnya berapa ya? 8 15 tambah 9 24. Betul enggak sih? Betul. Lanjut. Makan wortel lagi. Nah, ini kita makan wortelnya, bingung ya. Kalau lompat-lompat, kita lompat-lompat terus jatuh deh. Nah, bukan kayak gitu caranya teman-teman. Caranya kita turunin aja tulisannya ini, terus baru kita suruh kelincinya jalan lompat-lompat makan wortel. Betul. Yay. Tebak kode sandi untuk melewati tantangan ini. Nah, ini kemarin kalau di cermin ini jadi 70773 gitu, kalau pantulan cermin gitu kalau nggak salah 70773. Oke, betul, hebat, kamu memahami prinsip refleksi cermin. Si gajah kesepian nih, bantuin yuk. Yuk, kita bantu si gajah. Caranya itu kita geser si gajah ini jadi 2, disalin gitu ya, jadi dia kan udah berdua, jadi nggak kesepian deh. Waalaikumsalam. Bentar ya teman-teman, ada orang. Maaf ya teman-teman, tadi ada tamu. Jadi ini kita lanjutin dulu ya sampai level 75 ini aja ya teman-teman. Nah, ini nyalakan lampunya, lampu nomor 4 gitu ya teman-teman. Jadi kita harus stop nanti saat lampunya menyala. Nah, ini susah banget kemarin nih. Enggak, malah lampu nomor 2 yang menyala. Yes, betul.
Nah, oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video aku kali ini. Next bakal aku lanjut lagi ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya guys. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.